Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Bagian nomor 13, Halatul Arabi qabla al Islami. Halatul Arabi qabla al Islami. Halatul Arabi, kondisi bangsa Arab. Halatul Arabi, kondisi bangsa Arab. Qabla al Islami, sebelum Islam. Halatul Arabi, kondisi bangsa Arab. Qabla al Islami, sebelum Islam. Juga sering disebut sebagai masa jahiliyah. Bukan orangnya bodoh-bodoh, bukan. Masa jahiliyah itu adalah masa di mana manusia penuh dengan kelakuan yang bodoh. Bukan otaknya yang bodoh, tapi kelakuan, moral, tindakannya seperti orang-orang bodoh. Nomor satu, karena ada al-Arabu, bangsa Arab. Kana ada al-Arabu, bangsa Arab. Qabla al-Islami, sebelum Islam. Qabla al-Islami, sebelum Islam. Musyrikina, mereka adalah musyrikin. Musyrikina, mereka adalah musyrikin. Orang yang menyekutukan Allah. Artinya mereka menuhankan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah, yaitu yang disebut dengan berhala. Ya'buduna, mereka menyembah al-asnama, berhala. Ya'buduna, mereka menyembah al-asnama, berhala. Wa yuqaddisunaha, dan mereka menyakralkannya. Wa yuqaddisunaha, dan mereka menyakralkannya atau menyucikannya, silakan. Menganggapnya sakral. Wakanu dan mereka ada yaktuluna mereka membunuh auladahum anak-anak mereka. Ini yang tindakan yang amoral. Yang selanjutnya adalah kebiasaan mereka adalah biasa membunuh anak-anak, terutama nanti membunuh anak kecil. Dibunuhnya tidak tanggung-tanggung, dikubur hidup-hidup. Nah, itu kelakuan bangsa Arab sebelum Islam. Khaufan, karena takut. Ini motif kenapa mereka membunuh anak mereka. Khaufan, karena takut. Minal ju'i, dari kelaparan. Khaufan, karena takut. Minal ju'i, dari kelaparan. Wal faqri, dan fakir. Wal fakri, dan fakir. Motif mereka membunuh anak-anak mereka sejak dini adalah dua. Yang pertama, takut akan kelaparan, dan takut akan kemiskinan atau kefakiran. Nomor tiga, wayadfinuna, dan mereka mengubur. Wayadfinuna, dan mereka mengubur. Banatihim, anak perempuan mereka. Banatihim, anak perempuan mereka. Wahunna, dan sedangkan mereka. Wahunna, dan sedangkan mereka. Hayatun, dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Nah, tindakan amoral selanjutnya adalah tindakan diskriminatif kepada kaum perempuan. Pada masa Arab jahiliyah, perempuan itu tidak ada nilainya sama sekali di mata mereka. Bahkan sejak kecil, sejak bayi, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Tidak dibunuh dulu, tapi langsung dikubur hidup-hidup. Khasyat al-ari, apa motifnya? Motif kenapa anak perempuan yang masih hidup ini dibunuh? Khasyat al-ari, karena takut malu. Khasyat al-ari, karena takut malu. Wal-aibi, dan celaan.
wal aibi dan celaan. Motifnya sama. Yang kedua, dua motif kenapa anak perempuan dikubur hidup-hidup. Yang pertama adalah takut akan malu. Jadi aiblah kalau punya anak perempuan. Yang kedua adalah mendapatkan celaan dari komunitas mereka. Nomor 4, wakanu dan mereka ada. Wakanu dan mereka ada mutanafirin, saling membenci atau saling berselisih, silakan. Mutanafirin, saling berselisih atau saling membenci. Mutasyajirina, saling bertengkar. Mutasyajirina, saling bertengkar. Mutanafirin, mutasyajirin, yaitu wazannya, akar katanya adalah wazan tafa'ala. Nah, wazan tafa'ala itu binanya adalah untuk musyarakah bainal isnaini fasa'idan. Mutasyajirin, saling artinya. Yuharibu, mereka saling memerangi. Yuharibu, mereka saling memerangi. Yuharibu, saling memerangi. Ba'duhum, itu fa'ilnya. Yuharibu, saling memerangi. Ba'duhum, sebagian mereka. Ba'duhum, sebagian mereka. Ba'don, kepada sebagian yang lain. Ba'don, kepada sebagian yang lain. Satu sama lain ini sering berperang. Li'au hal asbabi, karena sebab-sebab sepele. Li'au hal asbabi, karena sebab-sebab sepele. Sebab sepele pun tak sedikit banyak terjadi peperangan. Hanya permasalahan sepele, permasalahan enteng, sampai-sampai terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Itulah kondisi Arab sebelum Islam. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang periode yang kedua dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai dengan pembahasan bada'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Kemarin poin pertama, ketika usia Nabi telah sampai di usia 40 tahun, Allah mengutusnya sebagai basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Wada'iyan ilallah bi'idni, dan sebagai orang yang mengajak kepada kebenaran dengan izinnya Allah. Wasirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Dulu pembahasan yang sebelumnya, sebelum turunnya wahyu pertama di usia Nabi yang ke-40, Nabi sering bermimpi dengan mimpi yang hak, disebut dengan ru'ya shadiqah. Tidaklah Nabi melihat dalam mimpi kecuali itu akan terjadi di kehidupan nyata. Artinya ketika Nabi bangun itu terjadi. Namanya ru'ya shadiqah, dan itu terjadi selama 6 bulan sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, atau sebelum Nabi menerima wahyu yang pertama. Lalu turunlah wahyu yang pertama tadi dibawa oleh malaikat Ruhul Amin atau malaikat Jibril ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Bagaimana cara beribadah Nabi di Gua Hira? Sebagaimana cara beribadahnya bapak moyang beliau, yaitu Ibrahim alaihi salam, dengan agama yang hanif, musliman, wa makana minal musyrikin. Lalu Jibril mengajarkan Nabi bagaimana cara memberi hidayah, mengajak kepada manusia kepada jalan yang lurus, menunjukkan untuk mengikuti agama yang lurus. Itu pembahasan yang kemarin. Sekarang kita akan membahas bahasan yang kedua dari periode yang kedua dari kehidupan Nabi. Tadi bahasan yang pertama adalah tentang kondisi Arab dari aspek peribadahannya. Nah, dulu katanya orang Arab sebelum mengenal Islam, ya, statusnya adalah orang-orang musyrik,
yaitu orang-orang yang menyekutukan Gusti Allah, artinya menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kondisi Arab jahiliyah pada masa itu. Apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah adalah patung-patung, berhala-berhala yang ironisnya berhala tersebut dibuat oleh mereka sendiri. Mereka yang buat, mereka juga menyembah berhala tersebut. Tidak hanya disembah, mereka juga menyakralkannya. Wayuqaddisunaha, mereka menyucikannya, mereka menyakralkannya. Sangat ironis, mereka buat lalu disembah, coba. Ya, kalau pakai moral, kalau pakai logika, itu sangat-sangat bertentangan dengan logika. Kok dia buat Tuhan sendiri? Ya. Kok Tuhan dibuat oleh hambanya, kan gitu. Ya, itulah kondisi bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Nah, Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, ya, di antaranya adalah bernama Lata, ada Uzza, ada Manat, dan ada Hubal. Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, itu di antara nama-nama berhala yang disembah oleh mereka. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan min ju'i wal faqri. Lalu keadaan mereka sebelum mengenal Islam adalah biasa membunuh anak-anak mereka. Budak ledik, nek lalaki, nek awewe sering dibunuh dengan dua motif. Yang pertama, takut akan kelaparan karena tidak percaya kepada Tuhan sang pemberi rezeki. Boro-boro percaya gitu ya kan, Tuhanna ge lain Gusti Allah. Ya, jadi khawatir akan fakir, lalu khawatir akan kelaparan. Akhirnya anak dibunuh. Oleh siapa? Bukan oleh orang lain, oleh orang tua yang melahirkannya. Mau itu anak yang lahir di luar nikah ataupun anak yang memang dalam pernikahan, dibunuh. Motifnya tadi khaufan minaju'i wal fakri, khawatir akan kelaparan dan kemiskinan atau kefakiran. Itu tindakan amoral yang kedua. Lalu tindakan amoral yang ketiga adalah mereka biasa mengubur anak-anak perempuan yang masih dalam keadaan hidup. Jadi kubur hidup-hidup, bayangkan. Sebejat-bejatnya jelema, ya. Moal aya kalakuanna ciga bangsa Arab baheula gitu. Sabuas-buas nage macan, tidak mungkin seorang ibu dari macan memakan anaknya sendiri. Ya, yang ada ibu macan itu melindungi anaknya. Ia mati balik, jelema, nungarna jelema, karena memang pada masa jahiliyah itu anak perempuan dikubur hidup-hidup. Bahkan tidak dalam kondisi masih kecil, kalau anak perempuannya sudah agak besar pun, ya, karena tertunda dikuburnya, misalkan orang tuanya sedang melakukan perjalanan dagang, pulang-pulang budak teh geus berpikir dengan baik, misalkan usia tamiz 7 tahun, 8 tahun, tetap dibunuh. Dengan cara apa? Biasanya katanya digulingkan di tempat yang tinggi. Alungkeun gitu nya, saumur si kiwi, saumur itu nya, saumur gitu. Itulah bejatnya orang-orang Arab sebelum mengenal Islam. Ya, dua motif mereka melakukan itu. Yang pertama adalah khasyat al-ari wal-aibi, takut akan malu dan cacian dari komunitas mereka. Itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan pada masa itu dianggap sebagai aib, dianggap sebagai celak. Karena pada masa jahiliyah perempuan itu tidak ada nilainya. Nilai mereka jauh di bawah nilai-nilai laki-laki. Setelah datangnya Islam, pandangan tersebut dihapuskan, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Punya hak untuk mengenyam pendidikan, punya hak untuk mengajukan pendapat dan lain sebagainya. Ya, itulah Islam dengan menghargai kewanitaan.
Nah, sehingga perempuan dan laki-laki itu sama, yang membedakan adalah ketakwaan mereka. Di mata Allah, yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, katanya pada masa Nabi, ya, pada masa Nabi, pandangan terhadap perempuan itu dirubah setelah datangnya Islam. Setidaknya ada 6 hal yang dirubah setelah datangnya Islam. Yang pertama adalah larangan untuk membunuh anak perempuan. Nah, sebelumnya kan anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup, bahkan dibunuhnya dengan cara dikubur langsung. Dikubur langsung hidup-hidup lah meletikane. Mun geus rada gede dijunggalkeun dan di tempat anu tinggi. Ya. Itu kondisi bangsa Arab. Datang Islam, ya, datang Nabi Muhammad SAW berdakwah, lalu adanya larangan untuk membunuh anak perempuan. Bahkan dosa membunuh itu termasuk ke dalam dosa besar, di bawah syirik gitu ya. Itu dosa membunuh. Lalu yang kedua, datangnya Nabi adalah mengajarkan untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. Berbuat baik kepada kaum perempuan. Lalu yang ketiga, Nabi juga mengajarkan untuk meminta izin kepada anak perempuan yang mau dinikahkan. Kalau dulu mau kawinkan, kasahaha kahayang, wali na kahayang, bapak na. Sekarang mah datangnya Islam, perempuan itu dimintai izin. Neng kokom, ku bapak bade dinikahkan ke ujang dapak, kersa te usah. Lamun kersa, kumaha tah jawaban perempuan. Biasanya lamun para wamna sok senyum. Oh, senyum tanda setuju. Dikawinkan gitu. Nah, itu adanya demikian gitu ya, setelah Islam datang. Kalau dulu main nikahkan gitu ke sahawai, sahayang orang tuana. Yang keempat adalah berbuat baik kepada istri, ya. Bahkan Nabi mengatakan khiyarukum khiyarukum li ahli, ana khiyarukum li ahli. Nabi itu adalah laki-laki yang berbuat baik kepada istri-istrinya. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya kepada istri kalian, kepada keluarga kalian. Dan saya, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada keluarga. Itu adalah yang diajarkan Nabi untuk menghargai, memuliakan para istri. Sehingga orang yang tidak memuliakan istri itu dianggap bukan orang yang baik. Lamun aya lalaki suka main fisik, suka menghina istrinya, suka mencaci istrinya, suka menzalimi istrinya, dia bukan orang baik. Dia bukan orang yang disebutkan sebagai orang terbaik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, khiyarukum khiyarukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga atau istrinya. Lalu ajaran Nabi yang kelima tentang perempuan adalah adanya hak hulu. Hulu itu adalah gugatan cerai. Jadi istri boleh untuk meminta cerai kepada suaminya dengan hulu namanya. Nah, itu boleh. Kalau dulu gak bisa. Hak perceraian hanya ada pada suami. Nah, kalau setelahnya datangnya Islam, ada satu pintu perempuan minta cerai, yaitu dengan cara khulu. Lalu yang keenam adalah hak atas harta. Jadi si perempuan juga punya bagian atas hartanya, punya warisan bahkan, ya, punya hak atas harta. Nah, juga Nabi mengajarkan bahwasanya anak perempuan itu bukanlah aib. Anak perempuan itu justru adalah membawa kebahagiaan. Nabi mengajarkan man kana lahu salasu banah, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu ia bersabar dalam mengurusnya, maka nanti di hari kiamat dia akan dihalangi dari api neraka gitu. Ya, anak perempuan itu kalau kita sabar mengurus sampai dewasa, maka kita akan terhalang dari api neraka nanti di hari kiamat. Dalam hadis lain dikatakan man ala jariyatain, barang siapa yang mengayomi 2 anak perempuan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih pendidikan, maka
dia dengan Nabi di surga bersama-sama kehatain seperti Nabi merapatkan dua jarinya bareng-bareng bersama Nabi. Nah, itu adalah keutamaan yang mengurusi anak perempuan, yang bertolak belakang dengan kebiasaan orang jahiliyah. Justru anak perempuan itu adalah aib. Nabi mengatakan sebaliknya, anak perempuan itu adalah kemuliaan. Punya anak perempuan itu adalah bernilai berharga. Kalau kita berhasil mendidiknya, nanti kita akan terhalang dari siksa api neraka di hari kiamat. Nah, itu adalah ajaran Nabi yang menggerus kebiasaan orang-orang jahiliyah tentang anak perempuan, khususnya kaum wanita. Lalu wakanu mutanafirina mutasyajirin. Lalu mereka, kebiasaan mereka adalah selalu saling berselisih, saling bertengkar, suka perang, satu sama lain suka berperang hanya karena masalah sepele, sampai ke ada pertumpahan darah. Itulah bangsa Arab sebelum mengenal Islam, lebih dikenal dengan bangsa jahiliyah. Sekali lagi, jahiliyah itu bukan bodoh dari segi pikiran, akal bukan, tapi bodoh dari nilai-nilai kemanusiaan, bodoh dari nilai-nilai keagamaan. Banyak tindakan-tindakan yang amoral, banyak tindakan-tindakan yang di luar batas norma-norma keadilan dan lain sebagainya. As'iladun, pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Mada, apa? Apa yang kana ada al-arabu, orang Arab? Mada, apa yang kana ada al-arabu, bangsa Arab? Ya'buduna, mereka sembah, qoblal islami, sebelum Islam. Apa yang katanya mereka sembah sebelum Islam? Mereka menyembah berhala dan menyakralkannya. Di antaranya ada 4 nama berhala. 1, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. 5, ada karena apa? Kanu mereka ada, yaktuluna, mereka membunuh. Auladahum, anak-anak mereka. Kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Ada 2 motifnya. 1, karena takut lapar dan kefakiran atau kemiskinan. 5, ada karena apa? Kanu ada mereka. Yadfinuna, mereka mengubur. Banatihim, anak perempuan mereka. Wahunna, dan sedangkan mereka. Hayatun, masih hidup. Kenapa katanya? Alasannya 2. Yang pertama, khawatir atau takut malu dan mendapat keancelaan dari komunitas atau sesama mereka. Karena punya anak perempuan adalah aib, punya perempuan adalah celak. Sehingga solusinya ya dihilangkan, dibunuh, nah gitu. Dengan cara dikubur hidup-hidup. Wahal, apakah kanu mereka ada muttafikina, sepakat? Apakah mereka selalu akur, selalu sepakat? Tidak. Justru kebalikannya, mereka suka saling membenci, berselisih, saling bertengkar, suka berperang hanya karena permasalahan yang sepele, tidak akur gitu. Al-khulasatu ringkasan. Karena ada al-arabu bangsa Arab qabla bi'asadihi, sebelum diutusnya Nabi. Mutanabizina, saling berselisih. Mukhtalifina, saling berselisih, bersengketa. Yadribu, memukul. Ba'duhum, sebagian mereka. Yadribu, memukul atau memotong. Silahkan, memenggal boleh.
Yadribu mereka memenggal ba'duhum sebagian mereka rikoba ba'din leher atau pundak sebagian yang lain, leher atau pundak sebagian yang lain. Suka memukul atau memotong, menebas pundak, leher sebagian yang lain. Main tebas wae ba. Salah saeutik leungit hulu. Pasea saeutik wae teh. Wa kana dan ada aksaruhum kebanyakan mereka. Wa kana dan ada aksaruhum kebanyakan mereka musyrikina adalah musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Yaktuluna mereka membunuh auladahum anak-anak mereka. Yaktuluna mereka membunuh auladahum anak-anak mereka wa banatihim dan anak perempuan mereka. Wa banatihim dan anak perempuan mereka. Itulah kondisi bangsa Arab sebelum Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Datangnya Nabi sebagai penyempurna, sebagai penyempurna akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Alhamdulillah Nabi diutus, cahaya Islam menyebar dan sampai kepada kita, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan hidayah iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hidayah Islam, hidayah iman ini sampai nanti kita meninggal. Allahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dhinina. Tawassalna bi ta'alumin. Tawassalna bi ta'limin. Anta rizukuna alwasi'ah wa anta rizukuna alamanah abdi tawasul hausan abdi tawasul kupangurukan mugi gusti ngarizgian kajambaran keamanah. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.